Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini tengah membintangi sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Dalam sinetron tersebut, Lesti dan Billar menjadi sepasang suami istri yang diganggu orang ketiga. Ialah Valerie Tivanka, aktris yang memerankan Rani mantan pacar Rizky Billar sebagai Raja. Kisah cinta mereka berakhir karena Raja harus menikahi Arsy yang diperankan Lesti Kejora. Baru-baru ini, Lesti Kejora membagikan potretnya bareng Valerie Tivanka dan Sarah Samantha yang sama-sama berperan di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah atau AMKA. Dalam postingannya tersebut, Lesti Kejora mempromosikan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah yang tayang di RCTI setiap hari pukul 7 malam. Kalau kata Abang El, kita cewek-cewek andaitan. Allahumma barik, tulis Lesti sebagai caption unggahannya. Namun, komentar di postingan tersebut justru dibanjiri komentar-komentar baper warganet. Lesti Kejora ramai diwanti-wanti agar tidak terlalu dekat dengan Valerie Tivanka yang dalam sinetron berusaha merebut Rizky Billar. Maaf banget, kamu jangan terlalu baik banget sama perempuan yang baru kamu kenal. Apalagi dia itu lawan main suami kamu. Kita nggak tahu di belakang kamu Billar itu. Seharusnya kamu belajar dari pengalaman kemarin. Perempuan sekarang baik di depan tapi di belakang udah pasti mau selingkuh, kata akun Soimah. Mereka orang baik Una, tapi Una harus punya sifat waspada dan berhati-hati dalam mencari teman, karena musuh itu bukan dari orang jauh saja, bahkan orang terdekat kita bisa juga jahat ke kita, intinya kita harus selalu berhati-hati, komentar akun Dinda Rahayu. Banyaknya komentar mengenai Rizky Billar dan Valerie Tivanka agaknya dibaca Lesti Kejora. Di kolom komentar, ibu satu anak tersebut sampai memberi peringatan. Di sini dilarang menebar kebencian, tegas Lesti Kejora. Di sisi lain, Rizky Billar dan Valerie Tivanka tidak menanggapi tudingan warganet tentang mereka. Billar tak berkomentar, sementara Valerie hanya menuliskan, "My love, cintaku," di postingan Lesti Kejora. Sebelumnya, seperti yang diketahui, dugaan keterlibatan korupsi komoditas timah Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, PIK, Helena Lim, ternyata juga menyeret pasangan selebritas Lesti Kejora dan Rizky Billar. Diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar ternyata pernah membuat konten bersama Helena Lim, jauh sebelum Crazy Rich itu diciduk oleh Kejaksaan Agung, Kejagung. Bahkan, Lesti juga sempat meminta beberapa koleksi tas mewah Helena Lim dihibahkan kepada pelantun lagu Sekali Seumur Hidup itu. Hal tersebut diunggah oleh akun gosip Lambe underscore Danu. Pada unggahan tersebut, Lesti Kejora dan Rizky Billar tampak sedang melihat-lihat isi rumah Helena Lim, termasuk koleksi tas mewahnya. Meskipun ujaran Lesti itu hanya candaan, tetapi netizen menduga pasangan tersebut juga akan ikut terlibat dalam kasus korupsi timah yang dilakukan Helena Lim. Hal tersebut berdasarkan penuturan Kejaksaan Agung, Kejagung, menyebut akan ada dua artis yang menjadi tersangka baru atas kasus korupsi komoditas timah tersebut.